Sahur Reka-Reka. Sahur Reka-Reka adalah tarian tradisional masyarakat Maluku. Sahur Reka-Reka disebut juga dengan tarian gaba-gaba atau pelapa pohon sagu. Tarian tradisional Maluku ini sebenarnya mirip seperti pemain anglet. Perbedaannya dalam permainan anglet, sang pemain harus melompat dan tidak boleh menginjak kaki di garis gambar. Sedangkan pada tarian sahur reka-reka, pemainnya harus melompat, menari mengikuti sekaligus menghindari hentakan gaba-gaba. Tarian sahur reka-reka menuntut kelincahan kaki dan fokus dari pemainnya. Tarian ini biasanya terdiri dari 8 orang penari, 4 laki-laki yang bertugas menghentakkan gaba-gaba dan 4 perempuan yang menari di tengah gaba-gaba mengikuti irama, tifa, alat musik seperti kendang khas Maluku dan ukulele. Tarian khas Maluku biasanya digunakan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas anugerah kehidupan dan kesuburan dari Tuhan Yang Maha Esa pada wilayah Maluku. Selain itu, tarian ini juga ditampilkan pada acara-acara penyambutan tamu sebagai simbol rasa terima kasih dari penduduk kepada tamu tersebut karena telah berkenaan berkunjung ke kampung halamannya.